Halo, selamat siang Tribuner. Saat ini saya berada di Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya bersama dengan seorang bapak yang merupakan penyandang disabilitas. Meski begitu, bapak ini tetap bersemangat dalam menjalankan hidup, tetap bekerja sebagaimana mestinya orang normal, dan tetap mencari nafkah untuk keluarganya. Kita akan mengenal lebih dekat dengan bapak ini. Namanya Pak siapa? Rizal. Pak Rizal? Iya. Tinggal di mana? Di Masamba. Di Masamba? Iya. Sudah lama menjualan seperti ini, Pak? Sudah sekitar 2 tahunan. 2 tahun? Iya. Anak istri ada? Ada. Ada? Ada. Jadi? Satu anakku sudah di Gorontalo. Satu anak di Gorontalo. Istri kedua. Pertama sudah meninggal. Oh, yang pertama meninggal, ini istri kedua. Anak istri kedua berapa? Meninggal juga. Oh, meninggal baru-baru ya. Jadi sehariannya jualan seperti ini. Rutenya kemana saja, Pak? Sampai ke Pompa Niki. Sabang. Sabang. Sampai ke Pasar Sentral. Oh, jadi kalau ke Pompa Niki yang dimaksud Bapak ini Tribuners, itu jaraknya sekitar 30 km. Jadi pulang balik itu 60 km dengan meroda. Ini sepeda yang dimodifikasi. Ini jualan apa saja ini, Pak? Ada gunting, ada cukur-cukur. Di kos kaki. Kos kaki. Ada sikat. Ikat rambut. Jadi apa saja yang dijual ini, Pak? Ada gunting kuku juga, penggot sebelangan. Sebelangan. Keperluan masyarakat lah. Keperluan sehari-hari masyarakat ya. Jadi tiap hari Bapak jualan? Tiap hari ada yang laku? Alhamdulillah. Penting katanya kita sudah cari. Nanti kita sudah keluar rumah, lihat mencari, tetap rezeki Allah satu. Oh iya. Dengan Pak Rizal ya. Aslinya Pak orang Masamba? Orang Gorontalo. Oh, orang Gorontalo. Kenapa bisa sampai di Masamba? Dulu sekolah di Makassar. Sekolah anak cacat. Oh. Disabilitas. Iya. Makassar Sederhani itu. Nah, terus? Ketemu dengan istri pertama di situ. Sama. Setelah lulus. Menikah. Tapi dulu menjual di rumah. Iya. Karena sudah meninggal. Pertama, iya. Pantas saya menjual di jalanan. Jadi sudah mau balik rumah nih, Pak? Iya, rencana. Oh iya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Iya. Tetap semangat. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Jadi Pak Rizal ini jualan dengan menggunakan sepeda yang modifikasi dengan mondok menggunakan tangannya untuk menggerakkan sepedanya.